Hello men, dan di video ini aku akan memperlihatkan roster yang baru aku buat. Jadi ini terinspirasi dari curhatan karyawan yang gajinya overtime ya. Gimana biar caranya off-nya itu nggak kena tanggal merah, jadi lepas dari tanggal merah. Jadi aku buat monitoringnya. Ini dibuat dari September 2022 sampai Desember 2023. Nah, jadi ini buat monitoringnya ya. Dari September sampai akhir tahun depan. Di sini ada hari, yang ini hari. Ini hari bahasa Indonesia, yang keduanya hari bahasa Inggris. Terus yang di sini tanggal. Kalau merah ini berarti hari Minggu sama hari tanggal merah ya. Kalau warna merah itu tanggal merah atau hari Minggu. Terus di sini aku buat 4 ya. Buat 4 orang tuh maksudnya kan. Misalnya kita cari opnya Rabu sama Kamis. Misalnya Rabu di tanggal 28. Berarti kan ada 2 Rabu tuh. Ini kan overtime-nya kan 13-1. Jadi ketemunya harinya tuh 2 kali. Rabu yang ini atau nanti Rabu yang ini. Berarti Rabu di sini, nanti kita taruh Rabu yang kedua di sini. Terus yang Kamis, Kamis di sini. Nanti Kamis keduanya kita taruh di sini. Seperti itu. Jadi kalau mau ngambil operi Rabu kan ada 2 kali itu Rabunya dalam 13 hari. Nah, itu dilihat nanti Rabu yang pertama atau Rabu yang kedua yang kena tanggal merah. Nah, yang Kamis juga begitu. Nah, terus di sini di kolom yang ini. Nah, kolom yang ini nih buat melihat keterangan tanggal merahnya. Ini kan tanggal merah nih, warna merah nih, hari Sabtu, tanggal 8. Maulid Nabi. Terus ada lagi, misalkan nih, tanggal 25 hari Minggu, hari Raya Natal. Senin, Minggu, tanggal 1 Januari 2023 tahun baru Masehi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk data ini ya. Hari dan tanggal merahnya ada di sheet kedua nih ya. Ini ada hari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus di sampingnya ada tanggal dan keterangan tanggal merahnya itu apa. Datanya di sini. Oke. Terus yang kolom terakhirnya ada yang cek 1, 2, 3, 4. Ini yang satu ini berarti ngecek yang nomor 1. Nomor 1 yang ada di sini. Cek nomor 2 berarti nomor 2 yang ini. Nah, kena tanggal merah. Ini berapa kali sih? Untuk yang nomor 1, 2, 3, 4 itu kena tanggal merahnya. Oke, langsung kita coba. Misalkan nomor 1 Rabu, misalnya Rabu yang ini ya. Rabu yang ini off. Oh iya, aku jelaskan dulu ya. Kenapa pakai angka biar kelihatannya enak. Kan 13-1 tuh, 13 hari kerja 1 kali off. Berarti hari ke-14-nya yang off. Tanggal 7-nya, hari ke-7 itu ibaratkan kayak tanggal merah nih, overtime-nya itu gajinya kaliannya itu beda kalau di hari ke-7. Jadi ini aku buat angka biar enak dilihatnya biar enak ya. 1 sampai 13 terus off. Oke, pertama kita tentukan di Rabu ini, kalau kita tentukan off-nya berarti ini kasih 14 biar off dulu. Terus kita coba di sini Rabu yang tanggal 5. Untuk yang nomor 3 kita coba Kamis yang tanggal 9. Terus Kamis tanggal 2-nya di tanggal 6. Oke, otomatis kan sudah berubah semua nih. Nih. Sampai ke ujung udah berubah dia. Otomatis. Ini ada yang oh, ini tadi tepi cek jadi 29. Kita redo aja.
Di sini harusnya 14. Oke, ini sudah benar. Terus kita monitoringnya di kolom bawah nih. Nih. Cek nomor 1 kena tanggal merahnya 2 kali. Apakah benar? Kita lihat. Kita cari lain. Nah ini tahun baru Islam Juli 2003 1 2 September 2003 Maulid Nabi Muhammad SAW. Terusnya dan oke, okay, ada berarti benar ya, cuma kena 2 kali tanggal merah. Terus nomor 2 nya kena sekali tanggal merah. Nomor 3 kena sekali tanggal merah. Nomor 4 kena 2 kali tanggal merah. Nah berarti yang paling aman adalah ngambil off di nomor 2 atau 3. Nomor 2 berarti Rabu tanggal 5 Oktober 2002. Dan nomor 3 yaitu hari Kamis tanggal 29 September 2002. Nah yang lainnya kan kena 2 kali tanggal merah tuh. Cuma 2 hari ini yang nggak kena 2 kali tanggal merah, jadi yang menyebabkan sedikit. Oke, seperti inilah cara monitoringnya. Terima kasih telah menonton, bye-bye.